Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bu Is ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Is. Tapi Bu Is hari ini ada di ruang Sepilot. Di Sepilot itu namanya adalah tempat untuk anak-anak melakukan kegiatan ekstra. Tempat di sini dipakai untuk belajar ekstra menari, ada ekstra pencak, drum band, dan dipakai untuk acara kegiatan anak-anak selain di kelas. Nah, sebelum belajar hari ini, anak-anak belajar tulis untuk baca doa dulu sayang ya. Baca doanya yang khusyuk, ingat biar khusyuk kita doa ibunya juga harus ya rapi. Oke, duduk dulu. Nah, kita duduk sayang ya. Ya, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan lebar. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi sepuluh, ku buat berdoa. Ya, kita baca doa bersama-sama. Membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Sikanya diangkat bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, kita sudah baca doa, jadi spontan sekarang. Sekarang harinya apa? Ada yang tahu sekarang hari apa? Sekarang hari Sabtu. Sabtu, S-A-B-T-U, Sabtu. Tanggal berapa? Tanggalnya 8. Bulannya apa? Bulannya Agustus. Tahun berapa? Tahunnya 2020. Temanya apa? Temanya diri sendiri. Subtema apa? Subtema anggota tubuhku. Nah, seperti kemarin anak-anak sudah diberitahu Bu Is, apa sih Bu Is anggota tubuh itu? Anggota tubuh itu adalah, ada apa? Kepala, badan, kaki, dan tangan anak-anak. Setiap anggota tubuh juga mempunyai fungsi yang berbeda. Beda. Seperti hari ini kita akan melakukan senam. Jadi kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita, menggerakkannya, kakinya untuk berjalan,
berjalan, tangannya bergerak, biar nanti badannya sehat. Nah, nanti anak-anak senangnya tidak bergerak sendiri. Kita pakai lagu anak-anak. Nah, ini dia lagunya. Bentar ya.
saja perjumpaan kita hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.